Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Juru Salat semua. Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan share suasana Masjidil Haram, tepatnya tanggal 5 Maret 2024 di pagi hari jam 9 pagi ya. Oke. Pagi-pagi ya, jam 9 pagi sudah sampai sini. Ini suasana masjidnya masih lengang, sepi, Masya Allah. Karena jam-jam segini itu jamaah kebanyakan baru saja kembali ke hotel untuk beristirahat setelah tadi subuh, duha, tawaf, sa'i, terus kembali ke hotel masing-masing. Jadi ini lengang-lengangnya ini. Nanti sebentar lagi jam 10 atau jam 11, setengah 11 itu udah mulai ramai lagi. Ini suasana masjidnya seperti ini, Masya Allah. Ini banyak pada sama keluarga, sama anak-anak kecil, pada santai, bisa menikmati santainya di Masjid Nabawi, Masjid Masjidil Haram itu jam-jam segini. Bisa bercengkrama sama anak-anak yang lagi pada berzikir, baca-baca Quran. Bisa tadi masuk dari pintu 79, 80-79 begitu. Ini suasananya masih enak, Masya Allah. Nih rak Al-Qurannya cantik ya, Masya Allah. Sahabat semuanya, saya anjurkan kalau ke masjid kemana saja, siapkan uang-uang kecil, uang-uang receh 5 real, 10 real atau berapapun lah. Untuk seperti kayak ini orang yang tadi barusan ngambil Al-Qur'an itu mau baca-baca Al-Qur'an ini sebelah ini kelihatan ini. Ini tadi tuh minta-minta uang ke saya sih, enggak ya semuanya karena ya gitu nempel-nempel terus minta gitu. Banyak orang jemaah-jemaah seperti itu. Ini juga nih, jemaah ini lucu sekali. Kayaknya mau ke kamar kecil kali ya, ngetikin tempat duduknya. Dia bawa kursi, terus ditutupin sama shell, sama kerudungnya. Ini sudah mulai tawa. Di sini saya tidak akan share videonya dan memang nggak nge-videoin ya, karena kurang lebih sama. Situasinya sama kayak video sebelumnya, cuma ini lebih update lagi. Ini baru saja kemarin tanggal 5 Maret. Ini suasananya seperti ini dan Ka'bahnya juga, Masya Allah, ramainya, Masya Allah. Maaf, tapi ini tidak begitu ramai. Kenyataannya ramai padat, tapi masih biasa saja. Dibanding nanti kalau jam-jam duhur atau nanti Ramadan, Masya Allah, itu lingkaran yang di atas sana tuh, roof yang di atas itu buat melingkar tawaf juga tuh. Terus sebelah kanan tuh ada hijau-hijau, itu tanda kita mulai tawaf, itu sejajar sama Hajar Aswad gitu. Itu tanda dimulai putaran pertama. Dari lihat sebelah kanan ada hijau-hijau, pilar hijau, itu mulainya di situ. Masya Allah, ramenya. Tidak rame sih di bawah, kita masih bisa lihat lantai, masih bisa lihat kaki. Berarti ini biasa saja. Jalannya juga masih normal, tidak dorong-dorongan sama jemaah lain. Berarti ini masih wajar. Padahal sudah kelihatan padat ya, Masya Allah. Nah itu pilar-pilar hijau sebelah kanan itu atas, tanda dimulainya tawaf. Itu kalau kita urutin itu sejajar dengan Hajar Aswad. Tuh terlihat itu Ka'bahnya masih dirapi-rapikan. Allahu Akbar. Thank you.
ketemu jemaah Indonesia juga yang pakai kalung, pakai shawl warna kuning emas itu Indonesia itu. Dan ini ketemu jemaah dari Thailand, Masya Allah. Ini jemaah Muslim Thailand yang seragam hijau ini. Tadi saya pikir Indonesia, saya tanya ternyata dari Thailand, Masya Allah. Wajahnya persis kita. Yang hitam-hitam itu Indonesia itu, Masya Allah. Untuk sahabat-sahabat semuanya, ya Allah, saya doakan semoga Engkau beri kesehatan, Engkau beri rezeki yang melimpah, Engkau beri kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, sehingga bisa secepatnya Engkau datangkan sahabat-sahabat yang lagi nonton video ini ataupun yang belum nonton video ini, Engkau segerakan bisa datang ke Tanah Suci untuk menjalankan umroh ataupun haji, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya Allah. Jemaah-jemaah dari seluruh penjuru negeri Muslim. Masih banyak perbaruan, dipercantik lagi di Ka'bahnya. Yang video kemarin itu ke kamera-kamera, sekarang lagi kayaknya seperti electrician gitu ya. Ada tukang-tukang listrik, soalnya saya lihat ada lagi bener-benerin kabel gitu ditutupin. Nah, ini jemaah juga membuat pagar betis karena mungkin jemaahnya sakit atau orang tua, itu di pagar betisin biar aman, safe dari jemaah kiri kanan, biar enggak kedorong-dorong. Ini sudah selesai tawafnya, ada space untuk sholat sunnah setelah tawaf. Ini di depan makam Ibrahim ini. Jarang-jarang ini ada space kosong seperti ini. Ini sudah selesai simbaknya. Ini mau menuju ke sa'i ya. Ini ketemu jamaah Indonesia lagi minum zam-zam setelah tawaf. Ini antara mau ke sa'i atau mau ke kamar kecil dulu. Karena disinilah satu-satunya kamar kecil yang seperti saya ceritakan video kemarin. Ini ada di sini nih, tepatnya di bawah tangga di depan ini. Nah, ini air zam-zamnya karena masih sepi, jadi belum diisi. Ini air zam-zamnya masih kosong, tapi nanti sebentar lagi deh. Ramadan pasti sudah penuh, sudah bisa dipakai semuanya. Ini tangganya, toiletnya ada di bawah tangga persis ini. Yang perempuan ya, yang laki-laki ada di sebelah kirinya. Ini ketemu jamaah dari Madura juga lagi ngeriung. Dan kamar kecil ini hanya untuk wudhu saja, tidak untuk pup atau pipis ya. Ada tapi kecil banget dan tidak banyak, ada hanya satu kamar buat pipis atau pup. Ini suasana menuju ke tempat sa'i, Bukit Safa sama Bukit Marwah. Ini Masya Allah, ini plafonnya cantik sekali, Masya Allah. Ini nanti juga di sa'i saya tidak share videonya karena kurang lebih sama, hanya jemaahnya saja yang lain, harinya saja yang lain, cuma prosesnya sama. Ini Masya Allah cantiknya. Ini biarpun kelihatannya pendek tapi adem. Ini roofnya, plafonnya dibikin sedemikian rupa sehingga adem hawanya. Ini setelah selesai sa'i tadi, istirahat dulu sambil nunggu azan zuhur. Ini ketemu jemaah-jemaah Thailand. Kenapa saya tahu bahwa ini jemaah Thailand? Pas karena ini tadi, karena sekarang ini lagi kumpul-kumpul ketemu di sini, saya tanya ternyata dari Thailand. Ketika tawaf tadi saya nggak tahu, saya pikir itu Indonesia. Ini seperti ini nih, cleaner dikasih uang seperti ini karena mereka itu minta-minta cleaner ini. Jadi maka sahabat-sahabat siapkan uang-uang kecil seperti ini karena mereka rada-rada nggak tega aja sih kitanya. Oke, sekarang sudah azan zuhur.
di belakang ini, di kanan ini nih, putaran yang buat jemaah yang pakai kursi roda atau yang orang-orang tua. Kita akan mulai sholat duhur. Nanti setelah sholat duhur sudah mau ngisi air zam-zam karena tadi bawa botol besar. Sebetulnya bawa botol besar nggak masalah sih. Spekulasi aja toh nggak ada salahnya dibuang ya sudah gitu. Tapi sekarang sih lebih longgar ya, nggak seketat yang dulu-dulu. Ini ngisi air zam-zam tadi. Ini sudah di luar. Sudah mau kembali lagi ke Jeddah. Kita makan siangnya di Jeddah aja karena di sini ramenya minta ampun, ngantrinya minta ampun. Jadi kita mau makan di Balat saja nanti. Ini suasananya di luar sudah mulai panas, ini sekitar 27 derajat Celcius ini. Udah habis sholat duhur jam satuan ini. Satu-satu kurang lah itu. Nah, ini biasanya buat jemaah-jemaah untuk titik poinnya mau di mana, di depan WC berapa atau di depan apa Kentucky, KFC atau apa gitu. Itu tuh nih jemaah-jemaah. Ini kayaknya dari Indonesia ini. Nah, seperti ini nih suasana di luar sana, di luar Masjidil Haram. Ini mesti diingat-ingat, jadi nanti titik poinnya di sini aja deh, yang nyaman, yang bisa kelihatan dari mana saja gitu. Untuk KFC itu depan merah-merah itu Kentucky itu. Oke, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih sudah menyempatkan menonton channel saya. Semoga sahabat semuanya selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia, rezeki yang melimpah dan segera bisa datang ke tanah suci dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai ketemu lagi video saya selanjutnya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.